Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, berbanyak-banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya, dengan kasih sayangnya, maka Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini. Apatah lagi kita sekarang berada di bulan Ramadan, satu bulan yang amat mulia di dalam agama Islam kita ini. Alhamdulillah, pada siang hari kita berpuasa dan pada malam hari kita beribadah seperti sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat taubat dan sebagainya. Dan juga kita isi bulan Ramadan ini dengan membaca ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Yang mana para penonton sekalian, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini adalah satu malam yang amat dinanti-nantikan, ya, yang amat dinanti-nantikan terutama sekali oleh orang-orang soleh. Karena apa? Karena menunggu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ataupun lebih kurang 83 tahun. Baru-baru ini kita telah ceritakan bagaimana kelebihan orang yang bangun di malam itu. Kemudian kebetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar yang dinanti-nantikan. Maka janganlah kita isi di 10 malam terakhir ini dengan perkara-perkara yang lagah, yang sia-sia, ya. Isilah dengan amal ibadah. Kerana apa, para penonton sekalian? Kerana inilah saja peluang kita yang ada pada tahun ini. Sebab saya dan para penonton sekalian tidak pasti apakah kita akan bertemu di Ramadan tahun hadapan. Wallahu alam. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak supaya kita dipanjangkan umur dan dapat lagi bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Jadi orang yang beribadah, ya, pada malam Lailatul Qadar ini, maka akan dapat ganjaran pahala seperti beribadah 1000 bulan ataupun 83 tahun. Sedangkan majoriti umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir-akhir ini susah sangat untuk mencapai 83 tahun. Ya. Kalau adalah juga yang sampai, maka itu adalah satu bonus baginya. Allah panjangkan umurnya supaya ia dapat lagi mengisi ataupun dapat lagi menambahkan amal ibadahnya sebagai bekalnya esok ke akhirat, ya. Kalau ada yang melebihi 83 tahun, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dan para penonton sekalian adalah umat Nabi, maka Allah memberi hadiah kepada kita. Allah memberi hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hadiah yang tidak pernah ada kepada umat-umat yang terdahulu. Satu hadiah yang tidak pernah ada kepada nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yaitu hadiah malam Lailatul Qadar. Sesiapa sahaja yang beribadah pada malam itu, maka ganjaran pahalanya seperti beribadah 1000 bulan ataupun 83 tahun. Subhanallah, ya. Kalau kita renung-renungkan, ya, sejenak, kita renung-renungkan sejenak, ya, umur kita apakah sampai atau tidak? Ya, letaklah umur kita sampailah 83 tahun. Apakah 83 tahun itu kita isi dengan ibadah? Ya. Letaklah umur kita sampai 100 tahun. Apakah umur kita 100 tahun itu kita isi dengan ibadah?
belum pasti para penonton sekalian, ya belum tahu. Kalaulah umur seseorang itu sampai kepada 83 tahun, tolak akhir baliknya, ya. Kebiasaan kita baligh, ya akhir balik sampai akhir balik ketika umur 15 tahun. 83 tahun, ya ditolak 15 tahun pun tidak sampai lagi 83 tahun. Subhanallah, ya. Kerana apa para penonton sekalian? Kerana pentingnya kita mencari malam Lailatul Qadar ataupun kita berada di malam Lailatul Qadar itu, kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi, pahalanya berlipat kali ganda. Ya, seperti orang yang beribadah 1000 bulan ataupun 83 tahun. Pada satu malam sahaja Allah bagi kita anugerah. Hanya satu malam sahaja para penonton sekalian. Kalaulah Allah rezekikan kita berada pada malam itu, iaitu malam Lailatul Qadar itu, maka Allah anugerahkan kita pahala yang banyak seperti orang yang beribadah 83 tahun. Subhanallah, ya. Artinya kalau dia bangun ketika itu, bangun malam ketika itu seperti sembahyang sunat umpamanya, ataupun dia membaca Al-Quran pada malam itu. Jadi para penonton sekalian, rebutlah peluang ini. Rebutlah peluang malam Lailatul Qadar ini, jangan kita sia-siakan. Jangan 10 malam terakhir Ramadan ini kita isi dengan perkara yang sia-sia. Janganlah 10 malam terakhir ini kita isi dengan perkara yang sia-sia. Perkara yang tidak ada faedah. Perkara yang tidak dapat memberikan kita pahala, ya. Perkara yang tidak dapat memberikan kita manfaat dan pahala yang berlipat kali ganda. Ambillah peluang ini, ya. Kerana peluang ini bukan selalu datang, hanya datang setahun sekali, kemudian di satu malam dalam bulan Ramadan, satu malam sahaja, ya. Jadi ada yang bertanya, "Ustaz, macam mana lah ustaz, saya ini lemah. Saya tak dapat bangun malam, ustaz." Asal berniat bangun malam, bangun-bangun tak boleh bangun, ya. Paling mampu pun saya dapat bangun adalah malam waktu ketika hendak makan sahur. Jadi saya nak bagi sedikit tips lah pada para penonton sekalian. Ketika kita bangun untuk sahur, ya, waktu malam itu, ya, kita letaklah, kita bangun pukul 4 pagi, sedangkan waktu imsak pukul 4.50 pagi contohlah, ya. 50 minit itu kita bersiap untuk masak ke ataupun menyiapkan makanan untuk bersahur, maka alangkah baiknya kita bersihkan diri, kita berwuduk dan kita sembahyang sunat tahajud walaupun 2 rakaat saja. Sembahyang sunat tahajud ke, sembahyang sunat hajat ke, taubat ke, walaupun hanya 2 rakaat saja. Supaya kita dapat juga kelebihannya, para penonton sekalian. Supaya kita juga dapat manfaatnya, ya. Tetapi ada satu lagi tips lah ataupun kaedah. Jikalah kita ni benar-benar lemah, ya, sukar nak bangun malam, nak qiyamul lail, maka jangan bimbang. Yang penting, jangan tinggalkan sembahyang fardu ini berjemaah. Jangan tinggalkan 2 sembahyang fardu ini berjemaah. Yaitu yang pertama, jangan tinggalkan sembahyang fardu isyak berjemaah. Dan jangan tinggalkan sembahyang fardu subuh berjemaah. Kerana banyak ganjarannya. Kata Nabi dalam hadis mengatakan bahawa, daripada Utsman bin Al-Affan radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfa al-lail, wa man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama shalla al-laila kulluhu." Maksudnya, sesiapa yang salat isya secara berjemaah, seumpama dia telah salat separuh dari malam, dan sesiapa yang salat subuh secara berjemaah, seumpama dia telah solat sepanjang malam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang sembahyang isyak berjemaah, ya, maka seolah-olah pahalanya dia beribadah separuh malam. Dan sesiapa yang bersembahyang isyak berjemaah kemudian disambung dengan sembahyang subuh berjemaah, maka pahalanya seolah-olah dia beribadah keseluruhan malam. Maknanya kalau orang itu sembahyang isyak berjemaah dan melazimkan sembahyang subuh berjemaah, maka dia akan dapat pahala seperti beribadah sepanjang malam. Seluruh malam daripada maghrib sampai ke subuh, pahala seperti dia beribadah ketika itu.
ya. Tak kiralah dia bersembahyang jemaah, kata ulama, sama ada di masjid ataupun di rumah. Yang penting, kata Nabi dalam hadis, dia bersembahyang berjemaah. Tak kiralah dia sembahyang jemaah di rumah ke dengan istrinya, dengan anak-anaknya ke, ataupun di surau ke, ataupun di balai raya ke, ataupun di mana saja, yang penting dia berjemaah ataupun di masjid, maka dia akan dapat ganjaran pahala seperti beribadah seluruh malam. Alangkah baiknya 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini kita isi dengan sembahyang berjemaah. Kalau kita tidak mampu, kalau kita payah sangat nak bangun malam, maka lazimkanlah sembahyang berjemaah Isya dan Subuh, semua ada di masjid, di surau, di rumah, dan di tempat lain pun. Inilah di antara kaedah para penonton sekalian, untuk kita supaya tidak ketinggalan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Moga-moga saya dan para penonton sekalian, ya, saya dan para penonton sekalian, Allah beri keampunan. Allah beri keampunan, kemaafan, dan selamat daripada azab kubur, dan selamat daripada siksa api neraka, terhindar daripada azab kubur, terhindar daripada siksa azab api neraka, dan dimasukkan ke syurga, ya, Jannatul Firdaus. Dan kita mohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dunia ini hanyalah sementara untuk kita bercucuk tanam, ataupun maknanya untuk kita membawa bekal yang banyak menuju ke alam akhirat yang kekal abadi. Di akhirat, tempat yang kekal abadi itu hanya dua sahaja, wahai para penonton sekalian. Yang pertama, syurga, tempat kenikmatan. Yang kedua, neraka, tempat azab dan kesengsaraan. Maka pilihlah di antara dua itu. Tapi biarlah kita, ya, supaya tidak susah di akhirat, supaya tidak gelisah di akhirat, supaya tidak sengsara di akhirat, pilihlah jalan yang pertama itu, jalan masuk ke syurga, Jannatul Firdaus, ataupun tingkatan-tingkatan syurga yang lain, ya. InsyaAllah. Ampun maaf dari saya, sekian tazkirah pada kali ini. Moga ia dapat memberi manfaat kepada saya dan kepada para penonton sekalian. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.